Okey. Kita hari ini ada Eddie Kapa. Okey. Kalau korang perlukan khidmat untuk urut batin, korang boleh jumpa dia lah. Okey. Nanti link Facebook dia aku akan letak dekat ruang description. Wah, kan. Hello geng, aku hari ni ada dekat PISIC. Hari ni URCC punya member ada buat race. So aku dah minta kebenaran daripada presiden club ni untuk aku stay dekat atas stage tu untuk record video untuk diorang race nanti. Tujuan aku buat video ni adalah untuk memberi pendedahan lah, okay, dekat orang yang dekat luar sana, supaya korang boleh tengok, boleh layan video ni. Okay, korang tahu macam mana dia orang race. Okay, aku nak cerita detail pun aku tak pandai. Okay, so dengan dengan video ni aku harap korang boleh belajar something lah pasal race ke, pasal dia punya teknik lah, dia macam undang-undang dia ke, macam tu. So aku harap korang support aku dengan like, dengan subscribe, okay, dengan channel aku. So aku akan terus buat video contents berkenaan dengan RC off-road ni lah, RC bagi khususnya. Untuk race ni aku akan asingkan video ni by kategori dengan by heat. So aku akan pendek-pendekkan video tu, okay, sebab aku tak nak jadi masalah sebelum ni aku buat panjang-panjang. Sekali aku nak save, ambil masa sangat panjang, ambil masa yang sangat lama, dan kadang-kadang aku punya laptop pun boleh hang. So aku dah tak nak ambil risiko tu lagi dah. Maybe setiap hit tu dalam 5 ke 10 minit aku akan letak satu title kat situ. Mungkin E bagi hit 1. Okay, so nanti ada hit 2, ada hit 3 dia, then ada final dia. Sama juga dengan GP. So aku akan buat macam tu. So aku harap korang selesa dengan apa yang aku buat. Okay, hari ni aku bawa 3 kamera. Okay, 3 kamera. Satu main kamera aku akan gunakan handphone Samsung aku.
Then aku ada bawa GoPro. GoPro tu adalah static camera. Aku akan letak dekat satu sudut dekat stage tu nanti. So mungkin aku akan letak satu layer video dekat area sini mungkin. So korang boleh tengok yang main camera, main video dengan ada satu panel kecil lah untuk yang static punya view. Okay, aku cuba sinkkan dia nanti. Okay, cuaca ini macam dah nak mendung dah. Okay, aku harap hari ini race berjalan dengan lancar. Aku pun sebenarnya tak boleh lama sangat dekat sini hari ini sebab malam aku kena kerja. So untuk video tu nanti aku akan start upload hari Isnin. Okay, hari Isnin aku akan start upload video vlog ni dululah. So yang video yang race tu nanti aku akan upload, ambil masa sikit lah. Okay, ni kita ada saudara Khairul. Dia bawa Gentra Serpent hari ni. Dia masuk Serpent ni, right, Techno. Okay, ini Techno. Okay, ni adalah Serpent dia. So Khairul lah, awak masuk kategori apa hari ni? Hari ni saya masuk kategori EP. EP pagi. Okay, EP off dulu. Okay, buat untuk training dia. So saya masuk dia untuk EP pagi lah. Okay, boleh tak share sikit setting awak untuk hari ni? Kalau boleh lah. Okay, setting saya ni depan All shot 550, 500 belakang. Depan dip 7, belakang 5. Okay, so awak pakai motor apa? Motor Rocket ESC SR8 SCT Turbo Sevok SD2292. Okay, tayar? Tayar hari ni bawa 3 set. Kita akan try yang Bipo ataupun Aka. Okay, terima kasih Khairul. Alright. Okay, kita hari ni ada Edi Kapa. Okay, kalau korang perlukan khidmat untuk urut katin, korang boleh jumpa dia lah. Okay, nanti link Facebook dia aku akan letak dekat ruang description. Wahal lah tu. Baik. Eddie, awak buat kereta apa ini? Hari ini saya buat dua kategori. GP. Oh, awak dua kategori ya? GP Mugen, EP Hot Body. Oh, ini GP Mugen lah. Ni apa, MBX? MBX8. Oh, World Edition. Oh, World Edition eh? Yeah. Boleh cerita sikit, Eddie, untuk Mugen awak punya setting sikit? Baru, tak pandai lagi setting. Oh, tak pandai setting eh? Tengah belajar. Tapi takkanlah tak ada bagi shock oil berapa. Semua standard lah. Shock oil 600, belakang 550. Diff depan? So, diff dia 7K, tengah pun 7K, belakang 3K. 3K ya? Eh? 773. So awak pakai engine apa hari ni? Engine 100K3. Oh, 100K3. Untuk servo? Servo Power SD. Power SD dengan EcoBoost. Okey. Betul. So tayar? Tayar Akar. Oh, tayar Akar lah. Akar. Ya, biasalah Edi. Apa sponsor by Akar. Jangan. Lama simpan tayar ni. Okey, geng. Yang ni assalamualaikum. Adli Zakaria. Dia bukan artis tapi dia cikgu. Yeah. Cikgu bahasa apa? Perancis. Bahasa Perancis, okey. Sabar. So untuk race hari ni dia bawa kereta Hongnor. Okay. So dia kata dia dah buat setting baru. So aku nak tanya sebesar sikit lah untuk setting dia. Boleh. Untuk shock depan berapa bang abang pakai untuk race kali ni? Okay, minyak dia saya pakai 650 depan. 650. Belakang 600. 600. Tayar saya pakai ETE Impact Long Wear. Oh, Long Wear. Nama dia punya apa, model dia Zip. Oh, Zip. So untuk okay, diff depan? Untuk di depan kali ni saya pakai 7. 7,000. 7,000 dan 7,000 juga. 7,000. Belakang 3,000. Belakang 3,000 So lebih forgiving lah. So motor tetap sama, Hobby Wing. Hobby Wing 1900 kV. Okay. SR8 SCT.
SCT, okay. Servo dia lah. Servo Diamond 40 kilo. So kalau kau nak cari servo Diamond ke Demand? Dua-dua boleh. Okay. Kalau rasa nak mahal, Diamond. Kalau rasa jahat, Demon. Oh, Demon, okey. Kalau ada yang kalau kau tengok dekat Facebook ada post pasal servo Diamond ni, inilah dia punya pengimport. Pengimport dia lah, okey. So aku kenal dengan kau orang sebab dia sangat ramah. Okey. So saya harap hari ni abang sukses lah. Terima kasih banyak. Kalau boleh dapat podium lah. Oh, insyaAllah. Alright. Okey, hari ni kita ada Johnny. Dia bawa Mugen. Dia punya. Ya ni. Siapa punya sebenarnya? Shoot to scene better. Okay. Dia bawa Mugen hari ni. Johnny, boleh share sikit setting kereta awak hari ni? Ayo, setting kereta. Ni setting kereta orang setting. Kita start daripada shock depan. Shock depan. Kereta ni bukan saya yang set. Saya cuba komen dah hari ni. Sebenarnya kita tukar dia punya shock bushing ni. And then mark flap bakar ni kita add on. Okay. Okay. So dia punya setting dia basicnya Mugen dia setting lah punya basic. Oh ni Mugen World Edition ni. So engine dia guna engine Alpha. Servo dia guna servo Expert. Okay. Minyak nanti pakai minyak apa? Kita pakai minyak ni. Oh dia pakai minyak BP Pro eh. BP Pro. Sekarang BP Pro memang tengah naik. Memang tengah naik BP Pro. Minyak dia dah macam kita orang newbie sebenarnya. Tak kisah ya. Ni kita enjoy. Kita recommend ni lah. Minyak ni dengan engine ni senang nak maintain, senang nak handle. Okay. Dengar nasihat tu okay. Ni saudara nama apa tadi? Razak. Ni Razak eh. Razak okey. Aku nak tambah sikit tadi. Okey, tambah lagi. Mungkin aku ingat nak anak ada punya anak nama Najib ke bukan? Okey. Dia bagi pesanan nak. Dia pakai servo. Servo apa ini? Remote putabah. Ini kayangan geng. Okey, belanja sikit dia punya body shell. Aku rasa aku macam pernah nampak kereta ni. Masih ada hantar kat Ucup ke Subi? Ya. Okey. Ucup kita punya main mekanik kita orang. So hari ni actually kita pasang. So kalau nak detail untuk setting dia, aku kena tanya Ucup lah. Okey. Sebab semalam aku pergi Ucup ni hilang, aku ada nampak body shell ni. Ada semalam. Okey. Boleh tepang boleh hantar kat kami. So yang nama Razak tu nama awak lah. Okay. Okay, enjoy ya race hari ni. Alright. Okay, hari ni kita ada team daripada X-Ray. Dia ni saudara Taufik. Dia orang kuat untuk X-Ray. Tak kuat. Orang besar je. Orang besar. Okay. Berapa besar tu? Size dia? Jangan tanya. Saudara Taufik, nak tanya sikit. Hari ni X-Ray ada berapa orang yang join race ni? Yang join race ada 1, 2, 3, 4, 5 orang. So berapa untuk kategori EP, berapa untuk GP? EP 2 orang, GP 3 orang. Okay. So Cik Taufik tak join eh? Hari ni jadi technical support. Technical support, okay. So aku nak beritahu korang, kalau untuk X-Ray, dia punya team dia memang best. Okay. Dia selalu support each other lah. So aku tak nak jual brand sebenarnya, tapi kalau korang nak join X-Ray apa salahnya kan. Sebab kebetulan pun aku baru je beli satu kit X-Ray. Okay, kita sama-sama belajar. Alright, thank you. Alright. Ni idola saya eh. Nah, nama dia Ali. Power gila. Tapi hari ni dia tak race lah. Dia jadi pitman je. Dia tak nak tunjuk skill dia hari ni. Okay. So sebelum race, dia orang ada buat sedikit penyelenggaraan. Aku pun dah tergeliat lidah dah nak sebut. So aku tak tahu apa masalah kawasan ni. So dia orang buat sikit lah penyelenggaraan. Okay. Alright.
Okey, ini adalah marshal untuk hari ini ya. You siapa nama? Saya nama Muhammad Kamal. Muhammad Kamal. You siapa nama? Muhammad Rafiqul Islam. Apa dia? Rafiqul Islam. Alamak, saya tak boleh nak brain Rafiq, nama Rafiq, awak. Rafiq. Nama glamour Rafid. Rafid. Ya. Yeah. Alright. Awak nama siapa? Muhammad Tariqul Islam. Oh, so panggil Tariq lah. Tariq. So lepasnya kalau kereta terbalik, yeah, panggil nama Tariq, Tariq, yeah, you lah, okay? Okay. So today Kamal, hopefully Rafiq, you jadi marshal yang baik lah, okay? Laju sikit, laju sikit. Okay. Alright. Marshal, Syamin, Syamin. Nampak? Dia pun sekarang dah join X-ray, eh? Wah. Oh. Assalamualaikum, selamat pagi. InsyaAllah kita akan mulakan race kita dalam pukul 10.30 for seeding. Sini sikit. Dia tembak. Sini depan. Ada mic. Pakailah. Kuat sangat, nanti sampai orang sana kecoh. Okey, so kita akan run satu seeding untuk GP dan EP sama. But GP tak kira sebagai seeding lah, supaya korang just boleh test the track. Alright. Sebab korang one group je. For GP kita akan buat seeding. Ranking kita akan divide by ganjil dan genap. So we have A man and B man. Alright. So from there kita akan run hits 7 minit for everybody. GP and EP 7 minit. 3 hits, 1 best hit akan kita kira untuk masuk A man or B man. Macam EP dia orang cuma ada satu A man. Alright, dia orang akan jalan final for 10 minit 3 kali. Alright. So for GP kita akan run 7 minit, 10 to stay dekat A man, 10 to stay. Because kita tak nak buat 7 sebab nanti bila B man terlalu ramai, 15 orang, B man tak cukup kan. So 10 to stay, 2 to bump up. Only 2 to bump up. So maknanya senang lah masuk. So ni better go for 10 to wait lah, 10 to stay. Alright. But anyway, untuk yang bump up tu kita akan bagi masa sikit lah untuk dia buat balik ke apa kan. So ada apa-apa soalan? Dia timing berapa jam Amin, how many minute? Oh, for Amin kita akan run untuk GP eh. Kita akan run 1 jam. Wow, betul-betul GP ya ni. Amin dah For Amin, we run 35. So the fellow that yang bump up tu dia akan run sejam setengah weh. So semua nak masuk ni. Gulak lah yang bama tu memang bag kita boleh main nama. Yang blur tu isi Muhammad Omar. Aku cakap kena isi tu. Okay guys, 10.30 kita akan mulakan race. Dan ada negara kuat. No. Grupi cakap apa? Maybe one expansion dapat t-shirt. Top 3 atau top 5? Kau cakap dah. Dah cakap. Rizal, pergi Rizal. Okeylah, kita Spin Reza berpeluh bagi tahu. Dan di sisi kawai kita ada hadiah. Sebelum ni kita buat tak tahu ya. Dia menang. Top 5 kita ada t-shirt. Best t-shirt. And then top 3 we got a top 3 dapat voucher go-kart. Main go-kart ni dekat World Cup. Banyak juga lah. Banyak juga. And then kita ada dua mystery ni hadiah. Dan we not going to announce now.
Sebab senang sangat nak lepas dulu tu. Alright guys, pulang tengah. Come on guys, negara aku. Okay geng, race dah habis. Video tu mungkin aku upload lambat sikit lah. Okay. Memang hari ni memang enjoy gila diorang race. Cuaca pun hujan sekejap je tadi, tapi lepas tu dah okay balik lah. So aku harap korang tunggulah video daripada aku nanti. Bagi aku masa lah, sebab banyak-banyak video aku nak upload nanti. Okay, bye.